kayak gitu, wah top. Ini udah aku prediksi, aku udah waktu itu aku udah nelfon Farel, aku pegang Argentina. Kamu waktu itu pegang itu ya? Euforia dan histeria nobar final Piala Dunia. Laga final Piala Dunia yang menyuguhkan dua tim terbaik, Argentina versus Prancis, bakal dikenang sebagai laga final terbaik sepanjang perhelatan sepak bola 4 tahunan. Bagaimana tidak? Tim Tango dan tim Ayam Jantan Prancis sama-sama memburu gelar ketiga, langsung menyuguhkan permainan menghibur. Harus diakui, 45 menit pertama laga milik Argentina. Skuad Didier Deschamps seakan tak mampu berbuat apa-apa. Sampai akhirnya sang mesaya Lionel Messi membuka keran gol untuk tim Tango dari titik putih. Yang kemudian disusul gol cantik Angel Di Maria. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal. Les yeux. Mbappé. Thuram. Persaingan Lionel Messi versus Kylian Mbappe pun berlanjut di babak tambahan waktu. Lagi-lagi, dua bintang PSG pun saling membalas gol yang memaksa laga final harus diselesaikan lewat drama adu penalti. Yang akhirnya, takdir menuliskan Messi CS keluar sebagai kampion. Argentina. Kamu waktu itu pegang itu ya? Argentina kamu? Oh ya sama. Argentina tegang banget. Gak, aku juga tegang. Mana malam aku harus ngantuk. Tapi ya wis lah ya. Euforia nobar Piala Dunia tidak saja bergemuruh di Lusail. Di tanah air juga drama ketegangan sejumlah selebriti saat menggelar nobar. Tarik Halilintar, Vidi Aldiano dan juga Martin tak bisa menyembunyikan rasa tegang tim kesayangan dan sang idola Messi mengeksekusi penalti. Baba. Wow! Wow!
niat liburan tahun baru atau Aurel justru kena tipu? Jelang momen liburan Natal dan Tahun Baru, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah justru kena tipu agen villa abal-abal. Ibu dari Aminah Hananur Atta itu tertipu 65 juta rupiah untuk DP villa yang niatnya untuk tahun baruan bersama keluarga di Bali. Meskipun sebenarnya Aurel sempat merasa curiga, lantaran harga villa yang dibookingnya terlalu murah untuk musim liburan. Aku cari-cari villa tuh. Aku cari villa, cuman aku tuh kayak ngumpulin beberapa pilihan gitu. Jadi kemarin tuh ada 4 pilihan gitu. Nah, cuman salahnya aku tuh nggak langsung nge-booking villa itu gitu. Jadi aku diemin dulu. Tiba-tiba villanya semua yang aku mau tuh full. Gak ada satupun. Aku cari di semua apa ya, website lah, semua segala macem gitu. Sampai akhirnya aku nemuin salah satu Instagram. Itu kayak dia... Agent. Iya, kayak agent gitu. Dia tuh... ada beberapa villa-villa di Bali yang kata dia tuh masih available. Oke. Okay. Sebenarnya awalnya tuh aku emang agak curiga karena aku harganya murah banget. Pada saat itu si orang tersebut tuh bilang, "Oke, okay, minta tolong ditransfer." Dia minta DP apa lunas dulu ya aku. Oh, DP, dia minta DP. Dia langsung minta DP. Akhirnya aku udah bilang, "Udahlah, Kik." Aku tekan sama Kik, "Udah Kik, bayar aja." Oke, aku transfer tuh 65 juta. Awalnya, mereka ingin ikut serta berlibur ke Eropa bersama Anang Ashanti. Namun rencana tersebut batal, mereka berpindah haluan ingin menghabiskan libur panjang ke Pulau Dewata. Sayangnya, karena ketidakhati-hatian Aurel, mereka pun tertipu. Agen villa yang udah mereka booking dan DP, mendadak membatalkannya secara sepihak. Jadi kita tuh baru mutusinnya tuh kayak pas bulan November ya, Beb? November kan, karena kan tadi kita mau ikut bunda kan ke Eropa, cuman nggak jadi. Nah terus abis itu kita bingung lah tahun baru di mana ya. Yaudahlah akhirnya kita putusin di Bali aja. Nah dulu aku tuh pernah ngechat, "Kak, saya mau nanya villa dong." Nah terus abis itu aku ngomong lagi, "Kenapa DM saya selalu di-read aja ya, Kak?" Aku nanya gitu. Terus langsung ngomong gini, "Mohon maaf Kak, duitnya saya refund balik ya, tolong ditotalin." "Hah? Kenapa?" aku bilang gitu. "Ini ada miskomunikasi sama pihak villanya langsung. Sekali lagi mohon maaf ya Kak, jadi nggak enak sama Kak Aurel." Meskipun akhirnya uang DP tersebut dikembalikan, Atta Aurel merasa hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Keduanya mengaku bersalah jika penipuan ini terus didiamkan. Pasalnya, si penipu terus mengunggah hasil pembayaran klien dan bayar AdSense. Langsung dia ngomong gini, "Kak, jujur saya mau nipu. Saya tahu ini kerja saya salah, tapi saya cari rezeki buat makan. Sekali lagi mohon maaf ya, Kak." Dia langsung ngomong kayak gitu. Sebenarnya lebih kekasian sama orang-orang yang kesana niat mau liburan, mau tahun baruan sama keluarga, terus dia ketipu orang. Jadi aku tuh kayak, kalau aku nggak viralin dia, sebenarnya tuh aku kasihan sama orang lain. Aku ngerasa aku tuh jadi berdosa gitu loh. Aku tahu dia penipu, tapi aku nggak ngasih ke orang-orang, kan sama aja jadi aku jahat. Parahnya, si penipu juga sempat meminta uang 5 juta rupiah untuk alasan makan. Aurel yang gregetan memberi waktu seminggu lagi agar si penipu berhenti beroperasi. Jika tidak, maka hal tersebut akan diviralkan. Terus masih sempet-sempetnya loh guys, dia akan balikin terus dia masih nanya, "Kak, tapi saya boleh nggak minta duit 5 juta buat saya makan?" Aku langsung bilang, "Enggak, aku nggak mau, sumpah." Aku ngomong ke dia, "Kalau kamu sekali lagi kayak gini, saya akan benar-benar viralin kamu, akan saya proses ini gitu." Sebenarnya dia apa ngembaliin duit aku tuh karena dia tahu itu aku gitu loh. Kalau bukan, aduh, itu udah duit udah entah kemana. Ternyata setelah 10 hari dia masih melakukan hal yang sama. Jadi aku tuh makanya pengen. Jadi Mama Nur habis upload video ini akan dikasih waktu seminggu lagi. Kalau dia masih ngelakuin ini, akan dikasih tahu nama IG-nya sama Mama Nur. Sekarang ini kita masih blurin. Cuman supaya teman-teman tidak beli kayak gini-gini.